Sebagai momen saat pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar mengikuti pertandingan turnamen olahraga selebriti Indonesia mencuri perhatian. Dalam pertandingan yang digelar pada Minggu, 16 Juli 2023, di Gor Wenje, Rawamangun, Jakarta Timur. Keduanya menang melawan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam salah satu momen di pinggir lapangan, ada Rizky Billar menuai pujian. Dalam video yang diunggah akun TikTok, tampak Lesti di pinggiran lapangan menghampiri sang suami. Ia kemudian memberikan botol air minum pada suaminya. Menerima botol air dari istrinya, Rizky Billar yang tadinya berdiri langsung duduk dengan bertumpu pada lututnya. Sambil minum air, Rizky Billar tampak mendengarkan Lesti Kejora yang berbicara kepadanya. Tampak Lesti di pinggiran lapangan menghampiri sang suami. Ibu dari baby Fatih itu kemudian memberikan botol minuman pada suaminya. Momen Rizky Billar yang langsung duduk untuk minum itu langsung mencuri perhatian netizen. Di sisi lain, pilihannya untuk memakai legging saat bertanding juga menuai pujian. Masya Allah adab minum memakai legging Papa Bey. Bismillah semoga istiqomah, tulis akun tersebut pada keterangan video. Masya Allah. Semoga istiqomah Papa Fatih, puji salah satu netizen. Terharu lihat keluarga Leslar perubahan BGT Uliar biasa SMGA keluarga Leslar tetap rendah hati, tambah yang lain. Cara minumnya duduk ya Allah anak soleh, sahut yang lain. Ya Allah aku nangis bahagia lihat kalian bertiga. Nak Billar jaga Bunda Fatih juga anakmu yang tampan, tambah yang lainnya. Selain itu, momen Lesti Kejora dan Rizky Billar menang badminton viral di media sosial. Hal yang cukup unik serta menjadi sorotan adalah ketika Lesti digendong ayah. Lesti Kejora nampak bahagia usai mengalahkan pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka bertanding dalam turnamen olahraga selebriti Indonesia pada 16 Juli 2023. Sang ayah nampak memeluk serta menggendong Lesti cukup lama. Sebagian netizen terharu dengan pemandangan tersebut. Namun tak sedikit yang menilai bahwa selebrasi tersebut kurang pantas karena Lesti sudah dewasa dan mempunyai suami. Momen Lesti digendong sang-sang ayah usai menang badminton langsung viral di TikTok dan Instagram. Membuat mereka meraih poin atas Raffi dan Nagita. Suami dari Lesti ini menceritakan sang pelatih yang sampai tak percaya dengan permainan mereka. Coach dari Leslar menilai penampilan mereka lebih baik dibanding saat latihan. Adanya kesalahan dari Raffi dan Nagita turut dimanfaatkan oleh Leslar.